mengapa roket bisa terbang ke luar angkasa? Lihatlah! Roket Kueki! Itu keren, bukan? Sebuah roket! Aku pernah melihat roket di TV. Itu bisa pergi ke luar angkasa. Apakah roketmu juga bisa melakukannya? Aku punya sebuah ide. Pegas. Tempatkan roket di pegas. Tekan roketnya ke bawah. Serahkan padaku. Pasangkan balon ke roket. Wah, lihatlah, itu berhasil. Roket Kueki meluncur ke luar angkasa. Ups, roketnya terbawa angin. Aduh. Papa, apakah Papa baik-baik saja? Papa, baik-baik saja. Papa, Papa, mengapa roketku tidak bisa terbang ke luar angkasa? Itu hampir berhasil. Semua idemu sungguh luar biasa. Mengapa kita tidak melihat bagaimana para ilmuwan membuat roket terbang? Selamat datang di Museum Luar Angkasa. Para insinyur cilik, apakah kalian siap? Aku siap! Aku siap! Bagus! Sekarang, selesaikan tugas pertama sebagai insinyur. Merakit roket. Merakit roket. Rangkaian pertama. Pemacu. Pemacu. Rangkaian kedua. Beban. Muatan roket. Menara pelarian. Perakitan roket selesai. Luncurkan roketnya. Bahan bakar hampir habis. Tidak dapat diluncurkan. Sama seperti mobil yang tidak bisa berjalan tanpa bahan bakar, roket pun tidak bisa lepas landas tanpa bahan bakar. Lihatlah, tangki bahan bakar di dalam roket kosong. Putar katup dan isi bahan bakar. Pengisian bahan bakar selesai. Semua siap? Luncurkan roket. 3, 2, 1. Roket lepas landas. Keluar angkasa. Para insinyur kecil, tugas peluncuran roket selesai. Keren sekali meluncurkan sebuah roket. Pasti apinya yang membuat roket itu terbang. Kamu hampir benar, tapi masih salah. What? Ayo, kita lihat apa yang terjadi pada roket ketika bahan bakarnya diisi. Bahan bakar melewati pipa menuju ruang bakar. Pada saat yang sama, oksidator dari tangki lain juga ada di sini. Tarik bahan bakar ke arah oksidator dan lihatlah apa yang terjadi. Wow, bahan bakarnya sudah berubah. Bahan bakar mengembang dengan cepat dan mulai terbakar, menghasilkan banyak gas. Gasnya padam, dan roketnya terdorong ke atas. Sama seperti balon yang kita mainkan. Aku ingin meniupnya, aku ingin meniupnya. Tidak apa-apa, ayo kita coba lagi. Ketuk dan tiup balon untuk Rocky. Balonnya sudah siap. Coba lepaskan balonnya. Lepas. Balonnya hilang. Lihatlah, saat Rocky melepaskan tangannya,
udara di dalam balon mengalir deras ke bawah. Balonnya akan terdorong ke atas. Untuk mengangkat sebuah roket, apakah gasnya bergerak ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Itu benar. Lalu roketnya bisa terbang ke udara. Becky, apa yang kamu lakukan? Aku meniup ke bawah. Mungkin aku bisa terbang seperti roket. Aku ingin melakukan itu juga. Becky, aku merasa sedikit pusing. Apakah kita terbang? Aku tidak tahu. Aku juga pusing. Bintang-bintang. Ada begitu banyak bintang.